Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kedua ini, di lahan ini, <laughs> saya akan membawa Anda ke lokasi sungai. Di mana sungainya? Ya lumayan jauh dari sini ya. Ini di bawah sana, di ujung lembah sana. Ini temuan udah banyak, lumayan berat ternyata. Tapi gimana lagi? Ya, itulah bolang guys. Makin banyak temuan ya, makin berat bawaan, apalagi kalau jauh lokasinya itu nganas guys, kalau banyak-banyak ketemunya ya di bawah semampunya, di sini juga banyak batu-batu putih kayak gini. Uh, uh, itu. Nah, ini nih, nah batuku bisa mengkilat kayong ini toh, guys, ini batu nemu udah mengkilat kayong ini, dan jumlahnya banyak sekali di sini. Nah, ini batu temuan udah mengkilat seperti ini. Nah, ini yang siapa yang bikin mengkilat ya? Padahal ini enggak ada amplas. Ya, enggak ada mesin-mesin yang lain. Ini bentukan alam. Yaitulah rahasia alam. Di mana manusia itu tetap tidak bisa menjengkal atau menduga-duga dengan sempurna. Tetap manusia tetap ada tanda tanya terus karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Seperti itu bunyinya. Kita jalan, Bok, ya. Kita Jadi kita menuju ke lokasi selanjutnya Yang lumayan agak jauh dari lokasi pertama Bismillah Kita berjalan di lokasi pereng tahu pereng hmm. Ah oke okay. Saya ingatkan jangan lupa madang ini ramadang semaput woyo woyo kita tinggal melewati hutan duri ini pohon berduri semua ini nah itu itu depan anda duri semua lanjut oke woyo woyo ini merupakan sebuah induk dari batu-batu kristal di atas ya yang merupakan sebuah batu konglomerat seperti ini bisa dikatakan induk bisa dikatakan bukan guys karena batu-batu yang ada di lahan itu ya bukan dari sempalan kayak gini tapi kita nyebutnya induk guys itu batu-batu konglomerat ya nah ini tadi saya mecah ini posisinya ternyata dalamnya itu putih dan pink nah antara rose kuat pada luarnya seperti ini hitam Nih ada juga dendritnya di dalamnya ini dendrit kadang kita nemukan sebuah motif-motif pohon dan benda-benda atau bentuk-bentuk unik yang lain. Ini seperti halnya ini ini merah berada di dalam batu apa ya konglomerat seperti itu. ini kita masukkan buat sampel. Siapa tahu kita nemu motif. Ini guys ini belum sampai sampai apa cana-can ke tempatnya. Ah, ini kita harus menuruni aliran air ini sampai ke sungai. Oke, kita lanjut sampai yang woyo woyo lanjut. Ya, kita harus menanjalani jalan yang kayak gini. Ini bawahnya jurang ya. Ini kelihatan di kamera itu enggak dalam, tapi aslinya dalam banget itu. Ini ngelundung dari sini aja, aduh, dan ya gimana ya? Ya tetap bahaya lah. Yang jelas nggak enak rasanya. Nggak seperti makan donat. hehehe <laughs> Yaitu, lahannya pada gugur-gugur antara batu cadas, batuan-batuan warna-warni, ya gini, bercampur menjadi satu. Hmm. Ini sepatu keren tol lah, jalan aku tol di serius temen. Hmm, kita masih turun lagi ke sana oke kita lanjut ini pemandangan di depan Anda seperti savana tapi sebenarnya tanah ini selalu bergerak atau bisa dikatakan longsor ya karena mungkin ada akar-akar besar ya tapi memang udah karakteristik daerah sini seperti ini guys nah ini ini tanahnya selalu longsor ke bawah ke bawah ke bawah ini lihat tanah Anda nah ini ini pergerakannya itu jelas banget ya itu longsor itu masuk sebagian ini udah yang saya pijak nih ini kita turun ke sungainya ini guys pemandangannya guys wow ini kayak di papua ya kalau saya lihat ya kayak di tempat-tempat NTT juga ini seperti savana-savana berbukit-bukit seperti ini memang ini di jawa guys terutama di kebumen ini yang anda lihat itu di jawa di kebumen masih ada tempat-tempat seindah ini ya tetap ikuti terus channel master golden no skip ya karena anda akan menemukan Sisi lain dari Indonesia, sisi lain dari muka Indonesia, yang mungkin tak terbayangkan, ya, di sini mungkin tak terbayangkan bahwa di Jawa, yang notabene katanya terpadat se Indonesia masih banyak lokasi kayak gini, masih banyak, guys, kebumen malah itu, guys, apalagi di ini baru kebumen ya, masih ada kota-kota lain Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain. Wuyuh, -lain. hmm. Indah sekali. Itu kita turun ke sungainya. Sungainya kecil, guys. Memang sungai pegunungan seperti ini. Ini sungai hulu, hulunya hulu. Intinya inti kor to kor, ya. Jadi cara nunggu kita udah ada di ujungnya ujung. Sungainya kayak gini bentuknya. Aliran sungainya nggak bang, nggak 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 deras. Kecuali sedang hujan lebat itu sangat menakutkan model sungai kayak gini. Ini saya bawa sekarung ini. Whoa. jangan dibilang nggak ngapa-ngapain. Ini naik turun gunung bawa segini. Belum apa-apa. Kalau di lahan giok itu bawa giok itu nanggung kalau cuma 10 sampai 15 kilo. Nah, ini ini tanahnya longsor terus, longsor terus ini. Longsoran terus. Itu berlubang-lubang itu akibat longsor bukan apa-apa ini bergerak sendiri bukan karena campur tangan manusia. Karena memang konturnya ya Wih, lunyu guys Ini sungainya kayak gini Nah, itu ah, Sungainya kayak gini guys Semoga kita nemu yang bagus hmm. yeah. Alhamdulillah. Yeah. Uh. Itu ada batu merah Entah batu apa nanti saya ambil ini saya hanya bisa memegang dengan satu tangan ini apa bro? ini apa ini? -apa, endapan apa, apa ya? endapan? ini oh ini ya coba saya turun nah ini bentuk-bentuk batuan seperti ini Apakah ini sebuah dorpal? Ini batuan bulat ya. Nah, itu yang namanya batu di dalam batu. <tuh> itu batu itu. Ini saya taruh dulu biar sambil bisa tunjuk-tunjuk ya. Ini ini batu ini terlihat seperti batu endapan. Dengan memang batunya itu tidak seperti batu-batu hitam yang lainnya. Tapi di sini ada keunikan, guys. Batu ini tidak lunak dan tidak apa ya tidak ringan juga batu ini tergolong berat dari jenis-jenis seperti ini yang lainnya dan ini memiliki sebuah kulit guys ini seperti ada kulitnya kadang ini membentuk sebuah bulat sekali kadang ada yang kayak pentil kayak 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 gitu kadang ada yang lain ini batunya kayak gini ini seakan-akan itu batu di dalam batu ya kayak gini ini bentuknya besar, guys. Gak kecil, besar banget. Ini bulat, ada kulitnya ini. Ini kulitnya. Nah itu, ya uh, di sini. Ini nggak tahu ini atasnya di sini. Memang di sini ada punden di atasnya, tapi nggak tahu ini. Ini dulu dulunya ini sebuah apa nggak tahu. Oke kita turun lagi. Itu biar teman yang review-review karena saya membawa barang bawaan ya. Ujuh uh, 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 ini. Uh, apa bro? Bulat nih. Ya. Apa sih darahnya dorpal ya? Nah itu ada batu bulat lagi. Uh, kadang nemu yang bulat sekali, bulatnya ya. Nah karena waktu sing mandan meling terus mandan blonos ditutup jadi bro. Bukan mau jalannya Nih kontur tanahnya bukan pasir ya guys ini guys ini seperti campur lumpur karena ini longsoran-longsoran juga dari atasnya jadi hitamnya ini hitam lumpur kayak lumpur daerah pegunungan berapi seperti tapi ini bukan daerah gunung berapi ya kita lewat sini aja Nih, bawaannya kayak gini kemana-mana dikewer-kewer dikewer-kewer hasil dari konten pertama wih oh. lunyungnya Nih, lumpur ini Orang latarannya? berapa latarannya? aduh, kayak gini gitu ya kok kena kulit ya? tidur oke lanjut ini pohon pandan yang ketika kena kulit akan dengir-dengir iya kita naik lagi, dan turun lagi, dan naik lagi dan turun lagi, dan naik lagi, dan turun lagi dan itu teman udah saya ketinggalan antara 200 meter ini anda lihat nggak ada tanaman apapun di sini ya ternyata masalahnya di sini itu nih itu lihat ada lubang-lubang mohon maaf saya tangan kirinya itu megang sesuatu jadi nunjuknya pakai kaki kenapa lokasi ini tidak ditanemin karena lokasi ini bergerak guys. jadi kita berjalan di antara ini pun harus hati-hati karena kita akan menjumpai lubang-lubang yang kelihatan bahkan tidak kelihatan. Ketika kita menemui lubang tidak kelihatan dan dalam, kita akan terperosok dan terjegelong Dan itu kadang dalam, guys. Resiko sekali. Ini, ini perjalanannya. Nah maka dari itu lokasi ini dibiarkan saja. Ini setiap hujan atau lagi kemarau terus hujan itu pasti longsor dan selalu bergerak terus. Nah, maka dari ini perumahan juga nggak ada di sini. Terus ditanamin juga enggak, seperti dibiasakan biar, dibiarkan biasa. Ada beberapa tanaman, tapi untuk pohon-pohon tinggi, bahkan pinus itu enggak ada di sini. Nah, yang di pinus itu yang sebelahnya, woyoh woyoh, mantap kan? Mantap lah guys, oke kita turun. Nah. Jadi memang kita jalan itu juga enggak salah-salah. Kalau ada jalan orang kayak gini udah ada, itu udah enak. Tapi itu udah biasa dilewatin orang Kalau kayak tadi saya nggak video Ngeri guys Lobangnya dalam-dalam itu Semua pada longsor Ini lahan bergerak ini Jadi lahannya semua bergerak Dan menjadi longsoran nantinya nih ini, ini Wah, oh, rusak guys Hajur Pelatarannya rusak Ini dulu sini ini darah pelataran Atau kita bolang itu enak Nah disini agak susah guys Oh Allah Sip nasib nih rusak arahnya rusak rusak banget nah itu ini longsor inilah tanah-tanah yang sering terjadi likuiditas ah apa intinya <laughs> intinya pencairan lapisan tanah lah jadi lapisan tanah seakan-akan jadi kayak lumpur jadi jal bergerak itu yang kayak di gempa-gempa ya yang pernah ada di mana ya kemarin ya di Poso ya apa di Sulawesi ya yang gempa itu berjalan ya kayak gini tanahnya modelnya Nih, tanahnya hitam itu seperti itu bunyinya oke kita lanjut sampai ada temuan yang semuhe woyo woyo oke woyo woyo bagaimanapun juga kita harus nyari di sini nah ini kita nemu kayak gini ada batu kuars tapi ada garis-garisnya kayak kepong-pong ya oke kita masukin kantong kayak gitu aja unik ya oyo oyo biarpun rekasa ngos-ngosan tetap perangas prenges karena itu akan menghilangkan kecapean anda ora umum umum ora ini ini batuan batuan kayak gini ini ada batu hitam nih batu apa ini hmm ini kiye strukturnya kayak batu kaya daerah dadap perbatasan Wonosobo Wetan, ano kebumen wetan ke Wonosobo persis ini kita nemu batu megan nah ini Wih, uh, melinge guys <laughs> ini kebiruan atau bisa dikatakan warnanya kesilveran tapi nggak tahu ini jalwa kita duduk bang, bang. Uh, oke okay. kita tutup. Anda penasaran dengan batu ini saya juga guys. Tapi kalau hasilnya bagus, Ketika dipecah, jangan itu ya, jangan sayang karena udah, oh, 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 karena itu udah kita putusin. Kadang rasa penasaran itu dibayar dengan harga mahal. <tosok> Wah, Ini takut nyelat, sih, guys. Jadi, belum pecah dari tadi ini batunya bagus lah jangan diduduk lah eman-eman masukin kantong aja oh Allah nah posisi di sini ini mirip sekali dengan yang pernah saya bolangin di kebumen sebelah timur atau perbatasan dengan Wonosobo ya itu daerah Sadang ke atas lagi yang dulu sering saya videokan dengan mencongkel batu dengan ini itu di sini daerahnya mirip banget guys padahal ini jauh sekali dari daerah itu ya itulah ada kemiripan-kemiripan struktur ya ini jadi satu tempat ini mirip dua tempat di sini mirip seperti yang di keramat mirip juga seperti yang di wah ini kita nemu batu Coca-Cola di perbatasan Kebumen Wonosobo nah anda penasaran batu kayak gini dalamnya kayak gimana saya juga guys maka dari itu kita akan totok ya kita akan geder Duh, hilang guys, mencolot hilang, singir ya, mencolot guys. Oh itu 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 mencolot. Ini kita gedar aja lagi, keras guys. Wow, dalamnya kayak gini putih. Oke, sambil yang lain-lain, ya itu ada batunya itu putih. Nanti kita review. Mohon maaf ya ketika kameranya agak mau buat mabit karena ngontrolnya saya sambil kayak gini nih. Tangan kiri megang kamera yang Anda lihat ini. Wih, licin, guys. Wow, ini nemu batu apa? Ini yang oh uh, bukan, ini yang tadi mungkin yang mencolot ya. Wow, kita nemu batu hijau kayak gini. Uh, apakah ini sebuah safir atau sebuah green quartz? tapi yang jelas bukan giok ini uh hijau guys uh orang umum umum bora <laughs> oke ini batu hijau ada di sini ini batunya hijau istimewa banget nah kita berada di ujung gunung ya ujungnya ujung intinya inti kor tu sungai ya di sini <laughs> kita masukin kantong ini yang tadi digeder nggak bisa kita akan geder lagi jangan patah semangat yang penting jangan mencoloti rai di sini ya Oh, wow, dalamnya sebuah kayak gini motif, guys. Nah, itu. <laughs> Oke, kita buang saja. Wow, saya lihat apa ini? Lihat batu juga, guys, di sini, guys. Jadi konturnya hampir sama seperti yang di atas. Cuman di sini ada beberapa penambahan batu, termasuk batu-batu bulat seperti dorpal yang tadi saya tunjukkan atau inti batu, bisa dikatakan seperti itu. Dan jum jumlahnya waduh, lesek guys. Uh. Uh. Ini kayak lava ini malah ternyata ini uh lesok mari uh 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 cohor yang lesok itu <laughs> males banget kalau udah lesok lesok kayak gini Duh, dan ini harus jadi Spiderman ini meloncat di antara batu oke kita lanjut sampai yang wo yo wo yo wo yo wo yo Tempat yang Anda lihat sekarang dengan tujuh tahun kemarin itu sangat berbeda jauh. Karena di tujuh tahun kemarin, lokasi ini ada beberapa lokasi yang memang sudah menjadi pelataran walaupun sungai gunung seperti ini. Kali ini yang Anda lihat adalah sungai yang telah rusak. Tapi rusak itu karena alam itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Jadi semua longsor bencana alam itu ya juga tidak semua mutlak oleh hula manusia ya. Karena memang konstruksi alam itu sendiri atau daerah sini sendiri sehingga Tanah ini bergerak dan selalu longsor, seperti itu. Ini yang Anda lihat, seperti ini. Sekarang ini dibandingkan dengan 7 atau 8 tahun kemarin, antara 2013, seperti itu. Seperti inilah keadaannya, seperti inilah kenyataannya. Karena di setiap pembolongan saya, saya juga tidak tahu, ya, walaupun lokasinya sudah pernah saya jamah, tapi untuk kondisi sekarang, itu tidak tahu akan lebih banyak temuan atau makan susah temuan. Karena itu saya kesini mungkin dari 7-6 tahun yang lalu Dan kesini lagi di hari ini Inilah yang terjadi ya Seperti itulah bunyinya Maka dari itu tetap terus ikuti channel Master Golden yang woyo woyo Selalu dalam petualangan yang woyo woyo <laughs> Dan selalu menunjukkan keadaan alam saat ini juga Ini di Jawa Bukan di luar Jawa atau di luar negeri ini Indonesia, ini negara kita, guys. Indah sekali bukan? Walaupun longsor. Nah, ini mirip kayak di gunung-gunung ini, Gunung Berapi malah ya. Tanahnya hitam seperti itu. Saya tunjukkan. Ini saya sambil mencari jalan keluar untuk menuju jalan terdekat ya. Seperti itu. Karena yang dituju pelatarannya ternyata udah hilang. Karena longsoran-longsoran kanan kiri bukit itu sendiri. Wuyuh, yuk kita turun. Oke, lanjut. Dan saya jalannya itu harus kayak gini, guys. Ternyata yang hitam-hitam kayak gini ketika dipijak itu bisa juga sebuah lumpur. Nah, ya, ini. Ya, Oke. Okay. Kita lanjut. Alhamdulillah. Foto apa fosil? Fosil. Itu karang. Uh. Kenapa kita terumbu karang? Uh, kristal, Bro. Nempel ora ya? Kayak ini nempel ya? Oh. Kristal, Bro. Uh, motif. Ini sebuah fosil entah fosil apa. Yang jelas ini batuan fosil ya. Entah itu fosil terumbu karang atau yang lainnya. Uh, kita sambil nyari Nah itu, ini ya kalau dipijak ini dia lumpur ternyata, bukan sepadat pasir ya. Ini. Wuh, yuruh Kalau semua ngelantur gua. <laughs> udah sore ngomong-ngomong memang bes, udah benar, benar udah sore. Hilang pelatarannya di sini. Ini tadinya batu putih semua, pelatarannya di sini aduh ini juga mau longsor lagi nih hujan lagi nih longsor lagi nih oke okay. mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita karena waktu juga udah sore itu matahari udah hampir surut di sana nah ini menunjukkan pukul antara ya antara ya antara pukul 5 sore seperti itu dan saya masih berjalan lumayan jauh untuk sampai ke motor jadi nggak perlu didokumentasikan ya jalan-jalan kayak gini ke motor dari ya mencari jejak seperti ini tapi selebihnya itu akan akan selalu yang ada ada gajah dan selalu lain daripada yang lain dalam setiap pengontenan Master Golden. Karena setiap pembuangan saya adalah totalitas tanpa batas. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua dan saya doakan bagi yang nonton channel ini dilancarkan rizki, dilimpahkan rizki dan berkah dunia akhirat.